Abdullah Sholeh from Malang, Indonesia, has a unique relationship with a 27-stone tiger. He has helped raise Mulan ever since she was 3 months old. Karena dia setiap saat nalurnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah menentu. Dan itu adalah bagian yang menantang bagi saya untuk supaya tahu sebenarnya binatang buas itu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapinya. The pair are so close that they hug, kiss, and even play fight, but sometimes Mulan can get carried away. Hari ini saya kena gigit mata saya sampai berlubang. Tapi kan bersyukur karena dalam jangka waktu yang dekat. Masalahnya, walaupun terjadi kecelakaan, itu sebenarnya bukan kesengajaan dari binatang itu. Tapi memang ukuran dia hanya seperti itu. Locals call Abdullah the Tiger Nanny because he cares for Mulan 24 hours a day. Semenjak dia datang ke sini, dia selalu bersama saya. Selalu, baik siang, malam, selalu bersama saya. Sedangkan tiap hari-harinya dia. Even though Abdullah prepares fresh meat for Mulan, she loves nothing more than instant noodles. Despite the obvious risks, Abdullah is determined to continue playing with his unique best friend.